Ali Zainal Abidin dikuburkan di Madinah, Muhammad Al-Baqir di Madinah, Ja'far Sadiq di Madinah, Al-Imam Ali Al-Uraidi di kampung di desa Uraid di Madinah Al-Munawarah. Ali Al-Uraidi. Kemudian juga setelah itu keturunan Ali Al-Uraidi, mereka lah yang hijrah ke Irak. Mereka yang hijrah ke Irak, anak-anaknya Imam Ali Al-Uraidi. Nah, sampai masanya Imam Ahmad Al-Muhajir, ayah beliau Isa dan Muhammad Al-Naqib. Isa dan Muhammad Al-Naqib dikuburkan di Irak. Imam Ahmad Al-Muhajir, beliau di Irak. Lahirnya di Irak. Kemudian beliau hijrah ketika melihat keadaan di Irak yang sudah tidak ramah untuk penjagaan akhlak dan moral Ahlul Bait. Sudah apa namanya, bisa membahayakan zuhudnya mereka, membahayakan wara'nya mereka, membahayakan ikhlasnya mereka, membahayakan amalnya mereka, membahayakan akidahnya mereka, maka dia lihat ini enggak layak untuk keturunan saya. Bukan karena faktor duniawi mereka sangat berkecukupan. Sangat berkecukupan di sana, sangat kaya raya. Akan tetapi yang beliau khawatirkan adalah faktor agamanya mereka ini, akhlaknya menurun. Akhlaknya. Maka beliau memutuskan untuk hijrah. Beliau punya adik namanya Imam Muhammad bin Isa. Kebetulan adiknya ini gubernur di Basrah. Dia bilang, keluar kamu dari jabatan kamu. Bilang, tapi saya mau menjalankan syariat Islam dalam memimpin. Kamu bisa memimpin, katanya beliau, apakah kamu bisa memimpin sesuai dengan kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib? Bilang, saya enggak bisa. Ya kalau kamu enggak bisa, ya keluar, percuma, akan membebankan engkau. Maka dia mundur, dia tinggalkan itu semua. Maka pergilah Imam Ahmad al-Muhajir bersama keluarga beliau dan pengikut beliau hijrah. Hijrah mencari tempat yang sesuai untuk menampung, meletakkan keturunannya ini. Hingga beliau pergi haji, ziarah ke Nabi Muhammad. Tiap hari beliau salat istikharah, tempat mana, hingga terbuka hatinya untuk membawa keturunannya ke wilayah Hadramaut. Pertama beliau masuk itu ke Dau'an Hajirain, ada rumahnya di Hajirain masih. Kemudian juga hingga akhirnya tinggal di Husaisah, sebuah perkampungan, dan beliau wafat dan dimakamkan di tempat Husaisah tersebut. Dan kuburannya ma'ruf, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir.